Selamat malam. Okey, so kita bersiara lagi dari Selangor dalam The Siti Mary Show. Okey. Alright. So, hari ni hari Sabtu. Hari orang-orang bercuti. Okey. Jom kita tengok. Ramai tak join hari ni? Mary nak tengok ni. Ramai tak join hari ni? Kalau Mary punya line clear, suara clear, boleh tak tolong komen sikit dekat bawah tu? Kan? Nak juga tahu ni. Hi Catherine. Hi Hana. Siapa lagi tu join? Hi Hasnah Jamut. Thank you so much. Yang join hari ni, hi Mia Unga. Hi Nofeti. Okay. Alright, so dalam masa yang sama, Mary nak you all semua tolong share. Okay, share banyak-banyak. Bagi ramai lagi orang join kita punya talk show pada hari ini. Kan? Alright, so apa khabar semua? Masih sihatkah anda semua? Dah berapa hari, dah berapa minggu dah kita kat rumah ni kan? So, mungkin ada yang macam burung ke ataupun tak tahu nak buat apa ataupun masih lagi pening kepala fikirkan masalah. Sebabnya dibuang kerja, cuti tanpa gaji and then bos kurangkan gaji kan, betul tak? So daripada korang merenung masalah, termenung semua tu pening kepala fikir tu, jom Mary nak ajak korang dengar kan satu kisah hari ni yang insyaAllah akan beri korang semangat, beri korang inspirasi pada hari ini untuk korang buat tindakan, ubah hidup. Okay? So, topik kita hari ni adalah nak berjaya. Kena ada master ke? Master apa tu? Master yang maksud kayak, maksud Mary, master dalam pendidikan lah, kan? Sebab orang kata mak ayah kita dari dulu selalu cakap belajar rajin-rajin, kerja bagus-bagus, nanti hidup senang, boleh bantu mak ayah, boleh bantu ramai orang, betul tak? Dulu mak ayah kita selalu sangat pesan macam tu, kan? Belajar rajin-rajin sampai ke Menara Gading, cikgu pun sama, sampai dekat sekolah pun ada dekat dinding tu kan? Belajarlah sehingga Menara Gading katanya. Okey. Tapi hari ni Mary nak bawakan dekat korang yang mana kita nak cakap yang sebenarnya tanpa ada pendidikan tinggi pun kita boleh berjaya dalam hidup. Okey. Tetamu yang Mary nak bawa hari ni hanyalah memegang sijil SPM sahaja. Pegang sijil SPM je guys. Tapi tahun lepas saja satu tahun, pada tahun 2019 dia dah mencapai 1.7 juta. 1.7 lebih juta lah, nak dekat ke 1.8 juta. Okay? Hanya dengan memegang SPM sahaja. Sebab bisnes ni dia bukannya perlukan diploma, degree ataupun master, but dalam bisnes apa yang paling penting adalah ilmu, tindakan, fokus dan konsisten. Okay? So tanpa melengahkan masa lagi, hari ni Mary nak bawakan pada you all semua tamu Mary, iaitu Puan Nur Asma Ruhaida. Mana dia ni? Hi Mary. Okay, Puan Nur Asma Ruhaida, boleh perkenalkan diri sikit pada kita punya penonton hari ni. Hai, assalamualaikum semua. Saya Nur Asma Ruhaida binti Abdul Rahim dari negeri kecil di Malaysia, dari Perlis. So, saya berumur 30 tahun dan mempunyai 3 orang anak. I see. Okay, thank you so much. Alright. Puan Nur Asma Ruhaida, ceritakan sikit latar belakang sekolah sampai mana, suami and then ceritalah serba sedikit pasal you. Okay, saya
belajar sampai SPM, boleh belajar sampai kuliah lah. Tapi jalannya cuma maksud dia sampai SPM, suami mati naik motor, tapi sekarang ni memang dah stop, tumpu dengan bisnes Fetfler, dan saya dah suri rumah sepenuh masa, tak pernah bekerja pun sebelum ni, tak kahwin tu memang tak pernah bekerja sampai sekarang, dan fokus dengan Fetfler. I see. So sekarang ni suri rumah lah ni. Suri rumah jutawan. Okay. Puan Nur Asmarul Haida. Hari ni topik kita nak berjaya tu perlukan master ke? Okay. So that's why kita bawa you untuk proofkan dekat ramai orang ni yang kerjaan ni tidak mengira pangkat, tidak mengira usia, tidak mengira sijil pendidikan yang kita ada. Okay, yang penting adalah usaha, ilmu dan tindakan. Alright. Boleh ceritakan sikit tak? Bila you start business, bila you start buat business lah. Bukan business Fetfler, business sebelum-sebelum ni. Ceritakan sikit perjalanan tu. Okay, first kali dulu lepas berkahwin kan? Lepas berkahwin, start tu lepas kahwin time tu pregnant, lepas kahwin terus pregnant, memang struggle tak sangat, memang struggle dengan suami mekanik motor. Kadang tu sebulan dapat RM200, RM300 kan buat mekanik kampung. Jadi memang tak cukup langsung dengan kita yang kita nak bersalin. Lepas tu time nak bersalin, memang struggle sampai kena minta pinjam duit dekat abang suami. Suami kena tebalkan muka, pinjam duit dekat abang RM50 untuk daftar masuk wad untuk bersalin. So rasa macam ya Allah, hidup ni sampai dah tumpang duduk dengan mak dengan abang kan, tapi ambil lagi duit abang untuk daftar bersalin. Jadi lepas salin tu terfikir apa yang aku nak buat ni, sampai kan nampak ada sepupu jual bisnes online. So try daripada situ, try untuk join bisnes online tu. Jual jamu, jual kek, jual suplemen, jual apa saja yang kita tengok yang menarik perhatian tu, memang kena join lah. Macam tu, lepas join, macam tak best business ni, try yang lain. Macam tu, lepas join ni, tak best lagi, tak dapat income. Jadi jual produk lain. Macam tu lah, sampai kan jumpa dengan Fetfler. Okay, amazing. Alright. Waktu you buat business yang macam-macam tu, yang ikut hati tu, best tak best tu kan, berapa sales you pada ketika tu? Paling tinggi lah, yang paling tinggi sekali capai 8K. Yang tu sampai 8K tu, lepas tu dia tak boleh lah, tak boleh nak naik dah, memang stuck dekat situ. Lepas tu pelan down, sampai macam tu lah, paling tinggi pun 8K, dan tak boleh nak go tinggi dah. I see, okay. So ini sebelum you buat bisnes, nilai you eh? Zaman muda mudi, sekali dengan pasal semua. Itu anak yang pertama eh? Iris, anak sulung 9 tahun sekarang ni. Anak sulung? Anak sulung. Sebelah tu Arjuna, yang dekat dalam kereta tu Arjuna, 5 tahun dah sekarang. So ini waktu you mula-mula bisnes lah. Waktu time first business. Okay, kalau boleh lah Mary nak tahu, kenapa you melompat-lompat jual produk, banyak produk pada ketika tu? Kita macam nak jadi, nak dapat, dah try bisnes ni tapi tak boleh nak dapat income ataupun tak boleh nak ubah hidup kan. Maksud dia, kita kan sangat struggle, memang perlu sangat duit, tapi bila buat bisnes ni tak menjadi, kan kita tak ada ilmu. Yang sebenarnya kita tak ada ilmu, tapi kita cakap tak dapat 2-3K, tak lah kita try lain. Macam ada yang lalu dekat war tu macam menarik perhatian, mesti kena join macam tu. Rasa macam lagi banyak, lagi betul tu, lagi banyak, lagi dapat income banyak. Tapi rupanya lepas kita ada ilmu, salah yang tu. Ya, okay, faham. Alright, macam mana pula you boleh jumpa dengan Fetfler pada mulanya? Yang ni saya rasa macam
saya punya story yang ni agak beza dengan yang lain. Sebab okay. sebelum ni kan saya sangat-sangat struggle. Boleh bolehkah saya buat? Bolehkah saya story penyebab macam mana saya jumpa dengan yang saya story dekat buah itu? Tak apa, teruskan cerita dekat semua orang nak dengar. Ah, okay. Saya pun tak tahu yang sebenarnya macam mana Allah lorongkan hati untuk jumpa dengan founder Puan Siti Mariam. Sedangkan sebelum ni saya tak pernah lagi tengok produk Pepler ni lalu dekat World FB ataupun tak pernah tengok lagi mana-mana kawan ataupun saudara yang try produk Pepler. Tapi nak jadikan story, saya buat bisnes kedai runcit dekat rumah. Yang tu lah yang support kita punya family termasuk Mak dengan Abah. Jadi kita kat dekat kedai runcit tu, kita dah jual rokok seduduk tau. Rokok seduduk ni kan salah. Okay, dia rokok seduduk. So satu hari tu datang dekat kedai tu dekat lima macam daripada Kastam. Okay, Kastam, Narkotik, Geng Kesihatan, nah, macam tu dalam 20 orang. Siap bawa anjing tau datang kat kedai. Datang kat kedai. So memang dia orang semua dekat 20 orang tu masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, check kita punya rumah kan. Check rumah. Time tu dengan anak duduk tidur lagi dekat TV semua. So semua bangun sebab terkejut nampak dengan polis dengan kastam masuk dalam rumah. Bayangkan time tu orang masuk kat rumah kita. Check kat katil, check kat semua dan dalam bilik semua. Dan jumpa dengan rokok seluduk tu. Lepas tu disebabkan mak saya macam melawan dengan salah seorang polis tu. Jadi polis tu decide untuk ambil mak, bawa ke balai. Time tu saya rasa macam, ya Allah hidup ni kan. Hidup ni sampai aku tengok mak aku, polis ambil bawa ke balai. Rasa macam, macam tak berguna lah sebagai seorang anak ni. Aku tak boleh bagi kesenangan sampai kami terpaksa jual rokok suduk. Dan akhirnya ambil mak bawa ke balai. Time tu dah tak boleh nak tolong mak apa. Yang tu yang sedih gila. Time tu saya minta doa ke Allah. Allah jumpakanlah saya dengan satu produk yang boleh berhidup. Dan memang macam magic sangat. Malam tu saya scroll FB dan jumpa FB Puan Siti Mariam pukul 2 pagi. Lewat CPM dan terus decide untuk jadi agent dan juga pun cakap time tu Buah dah ambil buka juga untuk tokit dan saya terus decide untuk jadi tokit walaupun saya tak pernah lagi guna produk Pepler dan saya tengok dekat wall Puan Siti Mary time tu baru 10 hari Pepler dikeluarkan tapi macam magic saya rasa macam produk ni adalah terbaik dan produk ni adalah sebab untuk ubah hidup saya. Yang tu ialah turning point macam mana saya start dengan bisnes Pepler. Amazing. Saya pula yang sebab dengar benda tu eh. Sebabnya sampai tahap macam tu sekali you punya dugaan ujian yang Allah bagi pada waktu tu and then you terbuka hati tiba-tiba jumpa Facebook Siti Mariam Samad and Mary tahu yang you PM pada pukul 2-3 pagi waktu tu cakap nak join Stoki which is mana ada orang buat, tak pernah guna, tak pernah kenal, Pepler baru keluar 10 hari, dah nak join Stokis, sangat berani. Okay, pada waktu tu modal 1,200, betul tak? Seorang Stokis, so sangat amazing. So macam itulah Allah nak pertemukan kita dengan sesuatu benda untuk mengubah hidup kita, betul tak? Okay, amazing gila. Alright, so apa perubahan yang berlaku selepas you start dengan Pepler? Perubahan tu sangat sangat-sangat dahsyat, kira sangat dahsyat. Maksudnya bos kita nak share win kan ni. Sangat-sangat dahsyat. Dalam hidup. Yes. Okay, sekarang ni saya memang ni sangat untuk mak dengan abah. Apa yang saya buat ni, saya nak sangat untuk ubah hidup mak dengan abah. Kan mak dengan abah sebelum ni selain daripada kedai runcit, kita ada kebun kita dan setiap pagi mak akan bangun dengan abah untuk 7 pagi, kadang tu pukul 4 pagi untuk menoreh kita. Balik tu dengan bawa baju, dengan kadang tu sampai berpeluh. Rasa macam kesian sangat sebab tu sekarang ni memang dah tak menoreh.
Memang dah dekat Norih dan duduk dekat rumah Amir dengan cucu. So kalau setiap bulan tu kita boleh bagi duit, boleh bagi duit kat Amak, boleh bagi duit kat Abah. Kalau apa yang contohnya Abah cakap nak belilah phone ni dah besar, okey dah beli, dah terus beli phone dekat Abah. Ataupun buat cakap nak beli apa pun boleh beli sekarang ni. Dan yang paling best sekali untuk reward yang bos bagi tu kan, sebelum ni kan kita nak sangat, yang paling kita nak sekali hidup ni bagi mak Abah menunaikan umrah. Dan memang yang tu dah tercapai lepas join Fitna dan dapat reward untuk 2018 hari tu. So sangat bersyukur yang tu. Lagi saya dapat beli helak, dapat beli helak. Saya dapat buat ofis. Macam dekat sini adalah ofis. Kita buat okay. semua stok, ada ofis. Dan juga kita baru buat siapkan sebiji kedai baru. Lepas tu dapat beli motor Y-Suku cash RM13,000. Dapat lagi reward the boss untuk gelang. Dan juga untuk saya sendiri sebelum ni, kita selalu gadai emas. Kalau ada emas cincin kahwin, cincin nikah tu selalunya kita akan gadai untuk buat perbelanjaan kan. Tapi sekarang ni dah boleh beli 10 cincin, dah ada 4 gelang, dah ada rantai 3. Saya dah dapat beli tanah. Ini you punya rumah dengan tanah. Yang ni ofis, lepas tu kedai runcit yang baru siap. Dan juga tanah. Tanah ni cash RM55,000 dekat dalam kampung ni lah. Wow, banyak gila you capai Amazing. Memang terlalu banyak. Ini semua hasil buat loan ke apa? Yes, boy. Bukannya kan kalau macam orang lain, dia ada support daripada suami. Tapi suami dia kan memang direct buat bisnes Fitfler. Jadi memang totally hasil daripada Fitfler 100%. Dia punya semua apa yang saya dapat sekarang ni, semua hasil daripada Fitfler. Ada buat loan ke tak? Tak buat loan. Semua cash? Semua cash. Tanah tu RM55,000 cash. Wow. Guna duit sendiri je guys. Amazing gila. Banyak gila. Okay. Boleh tak Mary tahu macam mana you boleh dapat? Okay. Tadi kan you cakap mak you kena kena panggil dengan kena bawa pergi balai. And then macam mana you boleh ada duit untuk join stokis pada waktu tu? Mana datang duit tu? Kan sebelum ni saya ada buat bisnes lain. Jadi saya ambil duit yang bisnes lain tu, saya jadikan modal RM1,200 untuk jual dengan Fitfler. Lepas tu kalau hari nak ambil top up banyak, saya suka nak suka selalu top up banyak-banyak stok. Ambil duit kedai dulu, pinjam duit kedai untuk beli stok Fitfler. Okay, pernah tak Puan Asmar Ruhaida gadaikan emas untuk buat bisnes? Gadaikan emas, betul. Kita gadaikan emas time nak restock banyak kan, tak cukup duit time tu. Kalau ada yang emas kat tangan semua ni, gadai sebab nak bagi stock, ready stock semua. Ready stock tu baru senang bisnes. Yang tu yang penting. Biar kita susah dulu, tapi kita boleh tengok stok banyak sebab yang tu kita boleh rolling punya modal, nanti dah dapat untung boleh ambil balik. Amazing. You tak rasa macam tak nak dah lah aku beli emas ni susah-susah aku dapat apa reward ke apa kan? Lepas tu nak kena gadai pula. You tak rasa macam tak penting lah? Baik-baik, penting yang tu sebab kita bukan guna duit modal tu, gadai tu bukan guna untuk perbelanjaan yang lain kan, tapi untuk rolling kita punya modal untuk kita nampak stok kita mencukupi untuk tim. So sangat penting lah, walaupun kita kena bersusah dulu untuk gadai semua emas tu, tapi berbaloi. Oh, maksudnya you korbankan lah untuk you punya tim, asalkan ada stok dekat depan mata, betul tak? Okay, penting ke untuk sebagai seorang leader ni sediakan stok kepada timnya? Sangat penting. Selalunya saya memang akan readykan semua stok untuk tim sebab
kalau macam kita ni dah jadi leader, dia orang ambil stok dengan kita, tapi selalu terputus stok, selalu terputus stok. Kadang-kadang tu nak baru nak meroket, macam team macam cakap meroket, tapi kita dekat leader dah habis stok. So saya tak nak macam tu, memang biar apa yang ada pun kita gadaikan, keluarkan dulu, tak saving lah. Dulu sebelum tu tak saving lagi, duit-duit ni tak beli lagi. Cuma pentingkan stok dulu untuk team. Tak nak team cakap tak boleh nak buat bisnes sebab tak ada stok. So saya readykan semua stok tu. Alright, amazing. Okay lah. Sebab kita dah nampak you punya pencapaian, apa yang you boleh beli, emas, apa buat kedai lagi, buat office lagi, and then boleh beli kereta Hilux, boleh beli tanah. Okay, boleh tak share sikit you punya sales pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang sekarang ni? Berapa dah? 2017 822k, 822,000. 2017 2018 2019. 2019 apa? 2019 1.67 juta tahun lepas. Okey. Okay, tahun ni 3 bulan ni 250k. Selam ni untuk 2020 dah 3 bulan lebih ni berapa? 250,000. 250,000 guys. Ha, baru je lagi 3 bulan setengah, betul tak? Alright. Untuk April saja berapa dah sales setakat ini? 124,000. 124,000 bulan ni saja. Yes. Wow. Kan sekarang ni PKP. Macam mana awak boleh dapat 124,000? Awak jual apa? Jual bukan jual sanitizer tapi jual bukan jual sanitizer ataupun mask tapi jual serum, walaupun flat kan, walaupun serum kita duduk kat rumah tetap kena jaga rambut, walaupun tak pergi kerja, walaupun duduk kat rumah dengan suami, tapi sekarang ni kan kita kena lebih duduk dengan suami. Tak kala nak bersyampur, tak kala tak nak pakai serum. Jadi sebab itulah permintaan serum untuk bulan ni, time PKP ni, memang lebih lagi berbanding 2 bulan lepas ni. Memang lebih lagi time ni. Sebab time ni lah dia orang perasan, oh rambut aku ni nipis, rambut aku ni botak. Sebelum ni tak perasan kan, sebelum ni kan sibuk dengan kerja. So sekarang ni dia relax-relax kat rumah tu, dia baru pasal, oh rambut dia ni dah nak botak. Sebab tu lah backflow makin lari time ni. Wow, amazing. Okay, kita asyik cerita benda yang best-best kan. Nanti kan orang kata nak senang ni senang je. Okay, so boleh tak share apa ujian dan cabaran yang you pernah lalui sepanjang you berbisnes? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bersama Fatfler. Yang sebelum ni lagi? Okay, sebenarnya dah lebih daripada 3 tahun lah you business. Cuba share dengan Mary dan kawan-kawan lain, apa ujian dan cabaran yang you rasa you kena share dengan orang lain supaya orang tahu sebenarnya nak senang ni tak senang. Salah satunya daripada segi first kali kita buat business ni, suami macam tak support, macam nak post barang kan, kita nak post barang tu memang kita naik motor, saya naik motor sorang-sorang untuk ke post barang. Memang suami dia bagi untuk bisnes, tapi jangan ganggu dia punya rutin harian. Kita yang buat packing, kadang tu kita buat packing sampai malam, sorang ni rela. Kita duduk dalam kat rumah, dia dah tidur tapi kita masih lagi berjaga packing barang dengan kita handlekan team. Lepas tu esoknya kita sendiri yang hantar stok. Kadang-kadang tu kalau kita minta tolong untuk dia datang bantu packing, memang dia tak nak langsung. Kadang tu kita gaduh, memang gaduh besar sebab macam ni lah, macam ni cara dia cakap. Kalau hang, okey kita bata utara kan. Kalau hang, okey kalau nak buat kerja buat, nak buat bisnes buat, tapi jangan ganggu orang. Macam tu lah dia punya cara dia cakap tu. Jadi dengan kita dengan sedih, kita kan nak bantu kita punya suami. Kita buat bisnes ni, kita nak bantu kewangan suami, nak ubah hidup suami, tapi dia orang macam tak boleh faham. Jadi
kita buat dia sambil menangis ke, kita buat menangis sambil baking barang. Lagi daripada segi kadang-kadang tu kita dah sampai kat tempat nasi OD, dan lagi kita naik seorang-seorang kan, sampai kat tempat nasi OD kita call customer cakap tak apalah sis, saya tak ada nak ambil. Benda tu jadi macam down kan, kita ingat tau, weh aku dah lah daripada Padang Besar sampai ke Kangak, dah sampai tempat ni tak nak ambil barang. Yang tu dah jadi macam down, tapi kita ingat tak apalah, maybe Allah nak ganti lebih lagi. Yang tu daripada segi yang saya terima tu pun suami yang tak support lah, selalu gaduh tu yang bagi satu tekanan. Okay, selain daripada itu, sepanjang itu permulaan bisnes kan? Okay, sepanjang ini mesti ada banyak tim lari ke, stok pecah ke? Cuba share. Stok, okay. Okay, kalau macam stok sampai tu memang kalau Kaira ada yang sampai-sampai tu ada leking semua tu, tapi yang tu saya tak ambil berat pun, kita gantilah. Yang tu benda yang kecil bagi saya, kalau macam setakat 2-3 botol yang pecah tu kita tak ambil, jadikan dia sebagai satu isu yang besar, dia ganti. Jadi daripada segi revolution, okay, revolution ni memang jadi macam satu revolution, sebab time ni memang rasa macam ada yang keluar tinggal. Daripada saya ada banyak orang team, saya ada banyak ramai EP, daripada ada yang tak boleh nak terima sistem ni, ada yang decide untuk cari team yang lebih dekat. So time revolution ni memang bagi satu efek yang memang down permulaan tu, tapi disebabkan dia ada founder atau leader yang sangat memahami, so dia dapat detect lepas, tapi dah cakap dengan dia, dia dah kembali okey, dan sekarang ni dia punya sale pun dan juga team dia pun dah kembali okey lah start daripada April ni. Yes, betul. Sebab kalau seorang leader tu, bagi Mary lah ya, bagi Mary, kalau seorang leader tu memang dia passionate, dia memang power, hebat, dia bertukar ganti orang bawah dia pun tak apa. Sebab dia boleh guide, dia boleh train orang tu untuk berjaya macam dia. InsyaAllah. Okay? So apa yang Mary nampak, itu benda tu ada dekat pada Puan Nur Asma Rahidah lah. So that's why bila kita dapat hidup kan Puan Nur Asma Rahidah down pada waktu tu kan. Tapi tak apa, it's a process, okay. Dalam hidup ni, kalau kita tak buat bisnes pun akan ada orang yang datang dan pergi. Sama ada pergi because of meninggal dunia ataupun pergi sebab bergaduh dengan kita. Entah-entah tiba-tiba je tak suka kita kan. So itu normal. It's a part of our life lah kan. Okay. So itu antara cabaran-cabaran lah yang you rasa macam periknya semua tu lah. Okay. Ada yang paling dahsyat tak yang you rasa selain daripada suami tak support tu? Kena marah ke? Kena paksa pergi kelas ke? Okay, betul. Daripada pun masuk dengan paper, macam satu, macam satu, macam mana nak cakap? Macam satu, memang lain tak sangat. Tiba-tiba aku masuk, aku dah lah baru join masuk-masuk. Wei Aida, aku kena buat live. Wish, aku tak pernah lagi cakap dekat, saya ni jenis yang malu, kecuali dengan boleh bercakap dengan orang yang saya rapat tu, saya boleh bercakap. Tiba-tiba founder suruh buat live. Kalau awak tak buat live ni, saya akan keluarkan awak daripada group ni. Time tu, ya Allah, dengan tak boleh nak tidur, dengan tak boleh ni, buat video daripada pagi sampai malam, buat video bercakap. Lepas tu sampai naik kereta ke Kangar untuk buat video dan buat live dalam kereta. Yang tu first time macam nak luruh jantung, tapi dah sebab bos paksa, kalau awak tak buat ni, awak kena buang stoki. So buat juga, tapi sekali saya nak terima kasih lah disebabkan bos buat paksaan tu, saya boleh bercakap macam ni. Kalau tidak, saya tak boleh nak guide saya punya team sebab malu nak bercakap. Disebabkan pasaan tu, saya dah boleh buat live ataupun saya dah boleh ajar sendiri buat live. Dari dulu saya masih lagi malu-malu, sampai sekarang ni memang tak boleh untuk cakap depan macam ni.
pada Allah. satu lagi representasi kelas kan. Sebelum ni kita dah join macam-macam macam-macam kita. Tak pernah lagi leader atau owner tu cakap, okey awak kena pergi kelas ni. Okey awak kena pergi kelas ni. Tak pernah lagi. Kita tak pernah didedahkan dengan ilmu. Okey kalau awak nak dapat macam ni, awak kena buat macam ni macam ni. Tak pernah langsung. Tapi bila join Petpler, kena kau kena buat ini, kau kena buat ini macam gaidan tu rasa macam permulaan tu lah. Permulaan nak nak terima tu rasa macam we kenapa dengan founder ni ha macam tu. Tapi saya tak gila ke founder ni ya? Aku dah lah nak join. Kalau dah dapat untung tu okey okey lah. Tapi dia suruh buat macam ni, buat macam ni, macam ni ha macam tu. Suruh pergi kelas, paksa suruh pergi kelas. Permulaan tu saya rasa sangat-sangat rasa macam paksa. Walaupun bos bagi reward kan, bos bagi reward tapi dia kata, ya Allah dah dah kena belanja untuk tol, minyak kereta lagi, dengan hotel lagi. Tapi dia tak cakap lah dekat bos, tapi pergi juga. Tak apalah kita pergi juga ha, macam tu. Dia ikut apa yang bos cakap walaupun walaupun saya rasa macam satu perasaan tapi saya ikut. Sebab tu sekarang ni saya kena berterima kasih lah sebabkan perasaan tu saya jadi macam sekarang ni. Itulah betul lah memang macam tu Aida. Manusia ni bila dipaksa, dipush, dia rasa tak selesa sebab dia dah berada di tempat yang selesa. Bila dia macam katak lah kan, bila dia dah duduk tempat sejuk, bila dah, dia terbakar pun dia still lagi nak duduk situ. Sebab apa? Dia dah rasa selesa kan. So nak buatkan perubahan tu daripada tak selesa, daripada selesa ke tak selesa tu buatkan orang ramai orang yang fail. Dia gagal sebab dia nak nak di berada, dia nak berada di zon yang selesa. Tak naklah paksa-paksa ni macam tu. Orang tak nak macam tu tau. Walaupun itulah antara asbab kejayaan. Kita paksa and then buat perubahan. Betul tak? So ramai orang tak boleh. Mula-mula memang akan rasa dipush, tekanan. Apa benda ni gila ke? Macam tu kan? Tapi lama-lama itulah yang membentuk peribadi orang yang berjaya kan. Alright. So, waktu first time tu kan, founder you sponsor tiket untuk pergi ke satu kelas. And then that was your first time datang ke KL. Keluar. Bukan, you pernah datang KL kan? You pernah belajar and then you balik semula. Apa perasaan you pada ketika itu waktu first time tu dengan kena apa check in hotel everything, boleh share sikit tak pengalaman yang pertama tu datang KL? Okay, first nak datang KL mula kena saya kena pujuk sebenarnya suami sebab suami cakap kenapa nak datang belajar sedangkan dah kita beli tuan ni kira okey lah. Time tu dengan seraga dengan suami kita dah pujuk cakap tak boleh, buat cakap kena datang. Tak datang nanti tak boleh jadi stoki lah. Semua kita terang macam tu. Lepas tu first time tu memang kan dah 9 tahun. Lepas dah 9 tahun saya tak pergi KL lah. Last dulu belajar. Kita nak cari Trivago kan. Sebelum tu tak ada aplikasi Trivago. Memang pergi tu cakap tak pernah lah janji sampai. Dengan wave pun kita tak pandai lagi nak tengok sebab dah tak pernah, lama tak pernah ke KL. Sampai ikutlah kita ada tersesat jalan, sentang nak sampai tempat tu berkali-kali tersilap jalan. Lepas tu patah balik, sampai jumpa dekat IDPC kan mana tu first kali tu. Sampai jumpa dekat situ, lepas tu nak jumpa untuk cari hotel tu kita terpaksa untuk cari ke hotel yang murah-murah. Time tu tak banyak duit lagi. Jadi kita pilih untuk masuk tanya ke hotel. Okay, berapa hotel ni untuk 3 malam? Kalau dia cakap dekat 1,000 semua tu, okay kita pilih hotel lagi paling murah kali. Cari yang 3 malam dalam 200 lebih. Yang tu lah kita stay. So pada macam mana you boleh tahu nak check in hotel tu ataupun you terus je walk in and then check in? Walk in. Sebab time tu tak ada terima aku kan. Jadi tak pandai nak order nak ni dalam Trivago tak pandai. Terus walk in dan tanya tiap hotel-hotel yang berdekatan dekat situ. Sebab kita tak tahu lagi kan, dah lama tak pergi, tak tahu tempat. Kalau macam kami dah expert lah, cewa dah pandai dah. dah pandai dah nak check in yang mana yang best, yang mana hotel yang best. Sekarang ni dah pandai dah. Dulu ni kita cari yang paling murah sekali. Janji tak apalah boleh join Tina tu
Walaupun permulaan tu rasa macam sangat rasa macam tak apalah join bila walaupun rasa macam saya tak pernah dapat ilmu ilmu pasal bisnes, tapi saya join sebab sebab dipaksa oleh founder. Yang itulah saya masuk bila dengan lompat-lompat tu pun saya tak faham permulaan tu. Lompat-lompat lah. Rasa macam betul kan kelas yang saya datang ni dengan lompat-lompat semua-semua yang buat kajian. Tapi saya ikut lah walaupun saya tak cakap. Saya tak cakap banyak tapi saya pelik lah permulaan. Tapi sebabkan yang saya join tu lah yang dah banyak ubah hidup saya sampai sekarang. Yes, betul. So waktu apa kelas yang pertama, apa yang banyak mengajar you? Apa ilmu yang you rasa ubah diri? First kali kan dia macam dalam kita kena rendahkan ego, rendahkan ego. Kalau kita nak belajar walaupun dengan leader, kena tak boleh cakap, tak boleh cakap belakang leader. Kalau macam kita tak suka leader tu macam mana pun, dia tak boleh. Macam contohnya kita buat group, kita membawang pasal leader ni, sedangkan leader tu adalah perantara kita punya rezeki, tak boleh bercakap, tak boleh cakap belakang. Kalau macam kita tak buat pun, kita boleh direct direct dengan kita punya leader cakap. Yang tu rasanya kadang-kadang tu banyak benda tu yang boleh block kita punya rezeki bila kita cakap belakang dengan perantara kita punya rezeki. Yang tu yang satu yang saya pegang. Lepas tu kena selalu fikir pasal keramat hidup. Apa pun mesti fikir pasal kita punya keramat hidup dan rendahkan ego. Macam saya cakap tadi, rendahkan ego. Yang tu lah buah yang saya suruh pegang. Dan itu pun dah ubah banyak benda kan. Lepas you balik daripada kelas tu, sales you meningkat dari berapa ke berapa? Daripada 20K silap, saya ingat dah sampai jadi 40K sebulan. Wow. Sebab you waktu mula-mula you always the top sale kan? You adalah first stockist and then top sale and banyak benda lah yang apa yang you dah kecapi selepas you dah start untuk pergi kelas. And then sekarang ni katanya selalu pergi kelas tu apa semua tu rasa macam mana? Kenapa? Okay, sekarang kan you dah selalu pergi kelas kan? Pada mulanya kena paksa. So macam mana boleh selalu pergi kelas? And then apa yang you rasa sekarang? Okay, sekarang ni memang kalau macam sebulan tak ada kelas tu memang tak boleh. Memang kena rasa macam kena topak ilmu. Sebab kalau saya tak topak ilmu, saya tak tahu apa yang saya nak ajar dekat saya punya team. Kalau leader sendiri pun tak pergi kelas, leader sendiri pun tak upgrade dia punya ilmu. Kalau kita kita sendiri pun mengharap kita punya founder saja bagi ilmu, tak boleh. So saya fikir macam tu, sebab tu saya kena topak ilmu, untuk upgrade ilmu untuk saya ajar kat saya punya team. So ni sekarang ni tak rasa macam perasaan lah. Sekarang ni memang rela hati, memang kena topak ilmu. Sebab you dah tahu. Yes, ilmu sangat penting. Yes. Sebab you dah tahu ilmu tu penting. Ilmu tu yang sebenarnya apa mempengaruhi you punya sales, betul tak? Betul. Okay. So ini membuktikan walaupun ada SPM pun boleh berjaya lah. Betul tak? You tak ada diploma, tak ada kan? Tak ada. Ijazah tak ada. Tak ada lagi master. PhD pun tak ada. So hanya SPM, tapi you dah capai 1.67 pada tahun lepas. And pada tahun ni, bulan ni saja pun dah capai 140. 124K. Oh, 124. Terbalik pula. Amazing ke tak? Alright. Boleh tak Puan Asma Rohaida sharekan sikit antara tips yang Puan Aida selalu gunakan selama inilah? Tipnya kena ikut apa yang dia cakap tu, kita ikut, kita hormat leader. Lepas tu kita kena jaga kita punya team. Kita kena selalu care kita punya team. Kena selalu tanya masalah team. Kalau macam team ada masalah, dia akan direct untuk personal.
kena care lah, kena close dengan kita punya team. Anggap team ni bukan, kita kena anggap team ni macam macam kawan, macam kawan rapat yang dia orang kadang-kadang tu boleh kongsi. Hal peribadi pun ada yang boleh kongsi. Kita kena anggap kita punya, punya team ni sangat close lah. Yang itulah salah satunya yang saya pegang adalah saya close dengan saya punya team. Yes, amazing. Okay, amazing. So maksudnya kita kena selalu engage dengan kita punya team lah. Sebabnya kita nak maju, kita nak apa berjaya, kita kena ada satu team yang kuat, betul tak? Yang bekerjasama untuk berjuang dalam bisnes kita ni sekali ni. Alright. Okay. Nak tanyalah eh. Macam mana pula dengan reaksi you punya parents? Sebab before this, you pinjam duit dia and then you pernah apa nampak mak you pergi ke balai, diangkut oleh polis and then you buat bisnes macam biasa tapi you tak ada result yang best macam sekarang. So apa reaksi you punya parents selepas you join Fabflare and then dapat banyak benda ni? Sekarang ni macam kalau macam kita duduk dengan mak abah kan, kita duduk tempat lain lah, mak abah dengan kawan-kawan dia, mesti abah akan cakap, abah akan cakap, kita ni sekarang ni, abah akan cakap, kita sekarang ni bergantung harap dengan saya macam tu. So rasa macam sebelum ni aku ni menyusahkan mak dengan abah, tapi sekarang ni abah cakap bergantung harap dengan aku, bergantung harap aku. So yang tu sangat-sangat, so saya sangat-sangat bersyukur sebab sekarang ni kalau abah cakap boleh bagi kat abah, okey nah abah RM1,000 boleh bagi macam tu. Berbanding dulu ni kena pinjam RM50 tapi sekarang ni nak bagi RM500 ataupun nak bagi RM1,000, nak bagi lebih lagi pada tu pun boleh. Apa yang abah nak beli dia boleh bagi dan abah kadang tu abah sangat bangga lah. Abah akan cakap, dia akan cakap dekat kita punya adik orang adik. Alhamdulillah lah sekarang ni lepas saya join Victor dia cakap tak susah, bak duit ni tak susah. Macam tu lah. So, jadi macam sangat-sangat syukur lepas join Fabler ni boleh bantu kewangan abah, tak payah dah abah nak susah payah jaga kedai runcit, tak payah dah abah nak susah payah untuk menoleh kita. Kita punya kedai runcit pun kita buka sehari 3 jam. Kan dulu daripada pagi abah kena jaga kedai runcit, lepas tu dengan motong lagi, dengan menoleh kita. Sekarang ni abah dah nak buat dah kerja tu, cuma duduk saja kat rumah. So, yang tu yang paling best sekali sebab mak dengan abah stay dekat rumah sekarang ni. Yang tu yang paling syukur sekali. Yes, alhamdulillah. Dengar kata nak buat rumah lepas ni, betul ke? Alhamdulillah memang habis kat PKP ni masih nak start. Saya rasa macam dia dah cukup untuk buat rumah. Dah boleh tu untuk buat rumah tahun ni juga. Dah ready lah buat sebab nanti nak tunjuk, dia orang tak tahu kan saya punya rumah, mungkin mungkin orang lain rumah dia orang lagi cantik daripada saya. So saya memang kena tukar saya punya rumah. Saya pun dah tunjuk dekat bos rumah saya sekarang macam mana. So lepas ni terus start lah lepas PKP. Bukan apa tau, sebenarnya it's a process. Bukan kita kaya terus tukar lifestyle kita, terus upgrade lifestyle kita, no. Kalau kita terus dapat duit, ada banyak duit terus nak tukar baju cantik, kereta besar, rumah besar, nanti duit tu macam mana pula kita nak rolling modal bisnes, betul tak? So benda yang pertama, bila you ada banyak duit lagi, banyak duit, bukan upgrade your lifestyle tapi upgrade your business. Sebab bila you upgrade pada business, dia akan membuatkan you lagi banyak duit, lagi banyak duit, lagi banyak duit. Then you ambil lah, simpan sikit, simpan sikit, simpan sikit, and then insyaAllah dia akan buat satu rumah banglo yang berharga RM200,000. InsyaAllah. Okay. Sekarang, nantilah nanti. Nanti kita bagi diorang macam inspirasi lah. You kena tangkap tau. Apa-apa saja situasi rumah you sekarang ni. Yang bocor-bocor semua tu kan. Biar diorang tak nampak. Kita just beritahu macam ni. And then you ambil gambar. Satu hari nanti bila dah siap rumah tu. Kan. You letak, compare kan. Rumah dulu macam mana, rumah sekarang macam mana. Itulah yang best dia kan, bila ada tanah sendiri, ada rumah sendiri, dah ada office sendiri,
Dah ada kedai runcit lagi, dibesarkan lagi, dah jadi batu daripada kayu. Ah, Mary tahu sebab Mary pernah pergi, okay? Ah, amazing ke tak? Ah, kan? Tak payah master pun, tak payah. Ah, SPM pun boleh berjaya, guys. Okay, apa yang awak rasa membuatkan awak gila-gila agresif nak buat bisnes? Sebab saya tak nak tengok, saya tak nak tengok kita punya life ni daripada dulu susah buat sampai sekarang tak boleh tengok dah mak dengan abah tu berhidup susah. Kadang-kadang tu anak sampai daripada dulu anak kan, kita nak beli pampers pun ada saudara cakap ada duit tak tu nak beli pampers. Jadi benda tu jadi macam weh, orang sampai cakap ada duit tak tu kau nak beli pampers, memang bagi efek, bagi efek yang sangat ni. Weh, macam aku ni aku dengan suami ni macam tak berguna dah dengan untuk anak pun. Tapi orang cakap ada duit dah tu nak beli pampers untuk anak. Sebab kita sangat so saya nak saya nak ubah saya punya hidup. Sebab saya nak buktikan saya boleh berjaya, tapi saya boleh untuk bagi kebahagiaan untuk mak dengan abah dan juga anak-anak. Tak mahu dah anak-anak hidup susah. Saya tak mahu tengok dah anak-anak macam nak beli susu. Dulu kita tak mampu bos nak beli susu dekat anak kan, kita baik beli susu yang paling murah sekali. Tapi sekarang ni alhamdulillah untuk yang baby nombor 3 tu, saya boleh beli sekali susu satu tin 100 lebih, boleh beli sekali 5 tin. Boleh beli macam bagi kesenangan ataupun bagi sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Yang tu yang paling utama sekali yang saya nak buat semua ni, sebab nak bagi yang terbaik untuk mak abah dan juga untuk anak-anak. Yes, amazing. Good job, Aida. Pernah tak dalam dalam journey you ni, you rasa nak give up? Saya susah untuk serius susah untuk nak give up. Kadang-kadang tu saya ada down. Tapi saya down sekejap. Down tu biasa. Tapi nak give up dalam bisnes ni, tak pernah lagi lah. Alhamdulillah. Sebab kita ingat nak capai. Yes. Kan, bila you down tu macam mana you bangkit balik? Cuba share sikit lah. Ramai ni orang yang tahu. Ramai orang yang berbuat bisnes ni nak tahu macam mana eh. Selalu orang tanya macam mana Kak Yam nak bangkit daripada down macam mana, macam mana. Apa tips awak nak bangkit daripada down? Saya tengok muka saya punya tengok muka mak dengan apa. Kalau macam saya stop saya punya bisnes partner ni, saya tak dah tak boleh bagi kat mak abah 11,000 tu, saya tak boleh bagi dah. So kita kan kembali ke kehidupan dulu. Abah kena motong pagi berapa peluh dia tu, lepas tu kutip kita terap sampai akhirnya dapat ubat berapa ringgit ya kan. Bersusah-susah saya tak nak dah abah kembali ke kehidupan macam dulu. Sebab itulah saya tak pernah nak down. Kadang tu saya down sekejap tapi saya ingat balik big why. Saya ingat balik buat dengan abah. Selalunya saya akan tengok lah, akan fikir balik. Kalau aku give up ni, kesian dekat mak abah takkan takkan tengok aku boleh buat rumah baru semua tu. Yang tu yang buat dia bangkit. Yes, amazing. Macam korang belajar tak sesuatu daripada sharing Nur Asmarul Haida hari ni? Okay. So sebelum kita habis live ni, kata-kata terakhir Nur Asmarul Haida kepada orang-orang yang sedang menonton ni. Bagi sikit tips ke, semangat ke pada mereka? Okay. Last kali saya nak cakap, jangan mudah untuk give up. Okay. Walaupun kalau ada dalam ni, walaupun kita orang susah ni, orang yang maksudnya yang tak berkemampuan lah. Tapi kalau kita berusaha sesungguh, ada kejayaan untuk orang yang berusaha. Jangan cepat untuk give up. Jangan cepat untuk mengalah. Buat bersungguh-sungguh, buat sampai kita dapat result dan kita boleh buktikan dekat orang. Okay, hang dulu yang pelekehkan aku, tengok sekarang ni hang boleh tengok punya result. So macam tu lah. Yes. Walaupun duduk dekat negeri paling kecil dekat Malaysia, tidak membataskan untuk dia jadi jutawan. Tidak membataskan dia tak boleh tu, tak boleh pergi kelas ke tak. Semua benda tu sebenarnya you block your mind sahaja, betul tak? Kan? And then perlu untuk berjaya ni perlu kena ada master ataupun PhD ke?
kalau macam kalau macam ada master PhD, kalau malas pun tak guna juga berjiwa. Betul, sebab dalam bisnes kita tak guna benda tu. Apa yang kita perlukan adalah ilmu, tindakan, fokus dan konsisten. Kan? Kalau malas memang semua benda tak jadi. Alright? So itulah dia rahsia. Ni sekarang ni, sekarang ni you bukan lagi suri rumah kan? Bos dah ni. Dah ada office diri ni, maksudnya dia dia dah bos. Dulu suri rumah, yang tak ada diploma eh, bukan pemegang diploma tapi dah boleh jadi owner business. InsyaAllah coming soon jadi CEO of company Sendirian Berhad dia. InsyaAllah, amin. Kita tengok dia punya peningkatan tahun ni. Kalau okey, kita convert jadi Sendirian Berhad. So bolehlah dia jadi CEO. Ha, kau CEO hanya SPM. Baru kau tahu kat situ. Okay, so kita dah agak lama kita bercakap ni. So itu sahaja untuk malam ni. Thank you so much Aida for sharing. Bye. Eh, bye. Ha guys, macam kita punya sharing hari ni terbakar tak? Baru umur 30, tak ada SPM, tak ada SPM. Hanya SPM tapi dah dapat 1.7 juta. Untuk bulan ni baru dah, untuk bulan ni saja baru separuh bulan dah dapat 124,000. Dah ada office sendiri, dah ada tanah, dah ada kedai yang dia buat baru, and then coming dah ada Hilux, and coming soon rumah banglo berharga 200,000 di atas tanah sendiri. Amazing. Bukan tu saja guys. Gelang, cincin, rantai yang pada mulanya dia korbankan, dia gadai untuk top up. Untuk top up jadi modal bisnes. Korang tak berani kan? Korang tak berani kan? Itu beza dia antara orang yang berjaya dan belum berjaya lagi. Tindakan yang berani, tindakan yang pantas. Itu je yang membezakan kita selain daripada ilmu. Betul tak? Okay, so saya rasa cukup untuk hari ini. Hari Sabtu ni kan korang nak layan movie apa semua tu. So kita tak cakap banyak lah hari ni. Cukup lah Mary dah tunjuk tu buat korang terbakar, panas semua tu kan. Biar. Mary memang suka nak bagi korang terbakar, biar korang semangat lagi untuk buat yang terbaik untuk ubah hidup korang semua. Alright, so Mary nak ucapkan thank you so much yang tunggu Mary keluar tadi, siap share lagi sampai kena blog, yang bagi love, yang bagi like, yang tolong apa bagi support di ruangan komen tu. Thank you so much. Okay, so jangan lupa hari esok Mary tak ada, Mary cuti. Okay, setiap hari Ahad The City Mary Show hanya Isnin sehingga Sabtu saja pada pada jam 9 malam. Okay, jangan buat-buat lupa tau. Jangan tunggu tau. Mary tak ada esok. Okay, so macam biasa Mary nak berterima kasih kepada orang di sebalik tabir, iaitu Siti Nur Fatihah, Teha, kita panggil dia Teha, PA, Kak Yam. Okay, so Mary pinjamlah dia hari ni, setiap hari untuk dia bantu Mary untuk rancangan The City Mary Show ni kan. Tanpa orang di sebalik tabir tak adalah The City Mary Show ni yang kita dah jalankan 2 minggu tau. Sekejap je rasanya. Okay, so thank you so much untuk Teha. Korang pun kena thank you juga untuk Teha sebabnya dia yang set up semua benda ni untuk kita, bagi lagu yang best-best, paparkan gambar-gambar untuk korang rasa macam wow kan. So terima kasih pada Teha sekali. Tanpa dia tak jadilah kita punya The City Mary Show. Alright, so thank you guys. Kita jumpa hari Isnin di tempat yang sama, Siti Mariam Samad Founder Fair Club, jam yang sama 9 malam. Okay, so itu saja. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.